Kang, dengan Kang siapa nih? Kang Mulyono, berarti pengelola wisata di sini ya? Oke. Punya fasilitas apa saja di sini? Kami punya fasilitas pertama ya view deck, tempat selfie yang menarik, yang Instagramable. Terus kita juga punya panggung hiburan, kita juga punya sarana arena bermain seperti outbound, flying fox, ATV. Terus kita juga tersedia kolam renang, gasibu, dan sarana bumi perkemahan. Juga ditunjang dengan sarana olahraga itu panjat tebing. Itu kami jual di sini, Pak. Berapa tiket masuk sini, Kang? Tiketnya itu murah, 10.000. 10.000. 10.000. Terparkir. Parkir di luar. Kami parkir kenakan untuk mobil 5.000, untuk motor 3.000. Artinya nggak nyampe 20.000 ya? Nyampe. Oke, kalau masuk untuk selfie-nya bayar lagi atau free? Free, bebas semuanya, udah. Oke, makasih Kang ya. Iya, sama-sama. Baik, sahabat semua, kita sekarang menuju Desa Cupang. Kemana, Pak? Kemana, Pak? Ke Desa Cupang. Di sana ada Batu Lawang, tempat wisata yang sudah sangat terkenal. Jarang-jarang nih bikin konten kali ini ditemani oleh halo pendamping desa, ada Nok Mumun itu di belakang. Halo. Iya. Dan ini ada Bos Porsi. Halo juga. Oke. Saya supir, Pak. Di belakang, wih, ada Bapak Repelita Iwan Kusuma. Jalannya kita sedikit memutar karena dari sini lebih mudah dan lebih bagus. Ya, kita masuk dari Paningkiran, Majalengka. Wisata Batu Lawang, Bank Indonesia. Kita sudah nyampe, sahabat semua. Di sebelah barat ini nampak sekali ada dinding batu alami yang sungguh sangat indah. Nanti kita coba telusuri ke atas. We'll be right back.
Kita sedang dengan Pak Kuwu Desa Cupang. Pak Kuwu boleh sebentar wawancara. Ini Pak Kuwu beruntung sekali ini punya potensi wisata yang cukup menarik ini. Rencana kedepannya gimana Pak? Rencana kedepannya ya pengen wisata ini lebih maju lagi. Informasinya ini dikelola juga oleh BUMDES ya? Ya. Sampai sejauh mana nih keberpihakan desa memberikan modal kepada BUMDES untuk perkembangan wisata ini? Ya udah 3 tahun ya untuk lari saya ngasih modal ke BUMDES. Ya alhamdulillah mungkin untuk dari BUMDES itu dibelikan ke motor ATV ya, motor ATV Flying Fox sama mungkin arung jeram yang kayak gitu ya. Mungkin ya alhamdulillah itu juga isinya udah menarik untuk para wisata dan mudah-mudahan bisa lebih maju lagi dengan adanya BUMDES isinya ikut isinya kerjasama di wisata Batu Lawang ini. Satu lagi Pak Kuwu, ini untuk nyampe ke tempat ini sepertinya agak susah ya. Yang paling gampang masuk dari mana nih? Maksudnya mau ke wisata Batu Lawang? Iya, Batu Lawang. Nah, kalau lebih dekatnya itu yang lebih dekat sebenarnya harus jalan lewat jalan Kebon Jawar sebelumnya Rumah Sakit Sumber Waras. Berarti kalau dari Jakarta nih keluar tolnya tol mana? Tol Sumber Jaya bisa. Iya. Maupun tol Cipali juga bisa. Tapi kalau lebih dekat tol Cipali, nah langsung masuk. Ntar kalau misalkan akses jalannya bener-bener diperhati mungkin ya lebih dekat ke Kebon Jawar menuju wisata Batu Lawang. Kalau sekarang masih muter kalau ya? Kalau sekarang ya banyak yang kesasar juga, kasihan untuk wisata masuknya soalnya ke Majalengka dulu. Banyak yang nanya kok mau ke Desa Cupang kok katanya masuknya Cirebon tapi masuknya ke Majalengka dulu. Nah ini perbatasan juga ya dengan Majalengka. Iya, perbatasan. Oke, makasih Pak Kuwu, sukses selalu. Iya. Tang dengan Kang siapa nih? Kang Mulyono, berarti pengelola wisata di sini ya? Oke. Punya fasilitas apa saja di sini? Kami punya fasilitas pertama ya view deck, tempat selfie yang menarik yang instagramable, terus kita juga punya panggung hiburan, kita juga punya sarana arena bermain seperti outbound, flying fox, ATV, terus kita juga tersedia kolam renang, gasibu, dan sarana bumi perkemahan, juga ditunjang dengan sarana olahraga itu panjat tebing. Itu kami jual di sini, Pak. Berapa tiket masuk sini, Kang? Tiketnya itu murah, Rp10.000. Terparkir? Parkir di luar. Kami parkir kenakan untuk mobil Rp5.000, yeah. Untuk motor Rp3.000. Artinya nggak nyampe Rp20.000 ya? Nyampe. Oke, kalau masuk untuk selfie-nya bayar lagi atau free? Free, bebas semuanya, udah. Oke, makasih Kang ya. Iya, sama-sama. Sampai akhir hidupku, tapi tak lagi.